Rasulullah SAW katakan, ketika saya naik ke tangga pertama,
ketika Idul Fitri ini dengan wajah putih bercahaya, inilah orang-orang Allah terima ramadannya, Allah terima puasanya, Allah terima tarawihnya, Allah terima zakatnya. Jika hadir dalam sholat Idul Fitri, maka wajahnya bercahaya. Siapa orang yang wajahnya belang-belang hitam dan putih? Inilah orang ketika bulan Ramadan buat doa juga, buat maksiat juga, sholat juga, nipu juga, sholat juga, riak maksiat juga, puasa juga, menggibah juga, mencelakakan bunuh orang juga, maki juga, marah juga, mencaci, menggibah, merendah juga, berbohong juga. Inilah orang yang wajahnya ketika datang, ketika Idul Fitri ini wajahnya belang-belang, hitam dan putih. Dan siapakah yang datang ketika Idul Fitri ini dengan wajah yang gelap, yang hitam? Inilah orang-orang yang Allah tolak puasanya, Allah tolak puasanya, Allah tolak sholat tarawihnya, Allah tolak zakat. Karena dalam Ramadan dengan harapan Allah, hari ini hari Ramadan sibuk dengan maksiat, sibuk dengan kedurhakaan pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Yeah.